Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi beranda Microsoft Excel. Aplikasi beranda ini dapat memudahkan teman-teman dalam menelusuri dokumen, membuka file, membuka aplikasi yang pernah kita buat, dan juga membuka aplikasi lainnya. Sebelum teman-teman membuat aplikasi beranda, tentu teman-teman harus merapikan terlebih dahulu file-file atau dokumen dalam folder-folder yang sudah kita susun dengan rapi, baik itu berdasarkan tahun, bulan, nama folder, nama file, dan seterusnya. Jika sudah teman-teman lakukan, maka teman-teman dapat membuat aplikasi beranda dengan menyesuaikan dokumen yang tadi kita sudah buat. Misalkan dalam aplikasi beranda ini, menu yang kita buat adalah menu dokumen kelembagaan, dokumen sistem informasi, dokumen pribadi, dan juga aplikasi. Untuk aplikasi beranda, kita membutuhkan fasilitas hyperlink, di mana fungsinya adalah untuk menghubungkan menu yang ada di aplikasi beranda dengan dokumen atau folder yang sudah kita buat sebelumnya. Misalkan untuk arsip piagam SIOP, kita klik kanan, kemudian kita klik hyperlink atau edit hyperlink. Pada kotak dialog edit hyperlink ini, kita bisa juga lakukan beberapa pilihan. Di antaranya ialah untuk current folder atau juga existing file, kemudian place in this document, create document, email, dan lain sebagainya. Untuk contoh kali ini, kita gunakan current folder. Kita cari folder yang sudah kita buat, kemudian kita buka folder berikutnya. Jika sudah sesuai, kita klik OK. Dengan demikian, menu tersebut sudah terkoneksi atau terhubung dengan dokumen yang diinginkan. Demikian selanjutnya untuk arsip sertifikat NPSN. Kita lakukan cara yang sama, yaitu klik kanan lalu edit hyperlink atau hyperlink. Kita cari folder yang diinginkan agar sesuai dengan menu yang kita buat. Jika sudah, kita klik OK. Demikian untuk menu-menu lainnya, lakukan cara yang sama.
Jika terdapat kekeliruan, maka teman-teman bisa lakukan pengeditan hyperlink kembali seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, dengan benar-benar memperhatikan lokasi folder yang sudah kita buat. Demikian video tentang aplikasi Beranda Microsoft Excel. Semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat, dan juga teman-teman bisa melakukan dan membuat aplikasi Beranda tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.